Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Dalam bajet 2016 ini, walaupun menteri-menteri berkata bahawa bajet ini telah memberi banyak kebaikan kepada Sabah dan Sarawak, dan kononnya 29.2 bilion peruntukan diberi kepada Sabah dan Sarawak untuk berbagai program, memang ini tidak ada apa-apa keistimewaan kerana Sabah dan Sarawak telah lama dipinggirkan. Sudah 30 tahun sekurang-kurangnya kita di belakangan semenanjung dari segi pembangunan. Untuk bekerja balik pembangunan kita, kita perlu lebih banyak effort dan peruntukan disarukan ke Sabah dan Sarawak. Saya mahu mengingat pemimpin wilayah di sini, Sabah dan Sarawak ialah rakan kongsi di satu Malaysia. Tanpa Sabah dan Sarawak, tidak ada Malaysia. Dan jika kita pun dijanjikan untuk membangun bersama-sama rata dengan Semenanjung, barulah kita ada Malaysia. Jadi, Tuan Yang Dipertua, saya akan sentuh mengenai Ipan Borneo Highway. Saya menyambut baik dengan pengumuman bahawa highway ini adalah toll free. Saya harap janji ini boleh ditepati kerana ini bukan satu pembinaan jalan yang baru. Ia hanya semata-mata menaik taraf terhadap jalan yang sedia ada. Dan janganlah kita lupa bahawa projek ini telah dipangki oleh Pertahanan Menteri dalam bajet 2014. Pada ketika itu bajet telah sediakan 500 juta untuk pembangunan projek tersebut. Kini hanya merupakan satu projek recycle, walaupun dikatakan ada 12.8 bilion disediakan untuk projek Pan Borneo Highway di Sabah dan jangka disiapkan pada tahun 2021. Tetapi saya lihat buku bajet ini hanya terdapat 800 juta untuk projek ini sahaja untuk tahun 2016. Jadi seterusnya saya hairan, adakah projek ini boleh disiapkan sebelum tahun 2021? Seterusnya Tuan Yang Dipertua, saya mendapati bahawa bajet dibagi kepada JKR Sabah di keseluruhan peruntukan dikurang dari 432 juta hingga 425 juta. Khasnya bagi projek jalan-jalan besar, peruntukan disediakan jatuh dari 70 juta hingga 20 juta. Ini adalah tidak boleh diterima. Mengikut pengarah JKR Sabah, kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 bilion untuk menaik taraf dan perbaikan jalan raya dan projek lain di Sabah. 400 juta ini adalah jauh tidak mencukupi, malah kekurangan bajet untuk projek jalan-jalan besar sebanyak 50 juta. Ini tidak masuk akal. Tuan Yang Dipertua, keadaan jalan raya di Sabah adalah sangat tidak memuaskan. Saya fikir Tuan Yang Dipertua pun setuju juga. Oleh itu, peruntukan untuk membuat jalan raya di Sabah harus dipertingkatkan, bukan dikurangkan. Lagi, perangkutan merupakan satu masalah yang paling besar dalam Sabah yang menyebabkan harga perangan kita lebih tinggi sebagai salah satu faktor meningkatkan kos perangan. Oleh kerana kita hanya ada jalan raya sebagai perangkutan perangan, tidak seperti Semenanjung atau Rio dan sebagainya. Saya harap Barisan Nasional mencontongi perkataan harapan yang berprihatin terhadap Sabah dan Sarawak bahawa dalam alternatif bajet dia telah mencadangkan untuk membintah projek high speed rail yang mengalami kos setinggi 35 bilion kepada pembinaan rail atau kereta api di Sabah dan Sarawak. Saya rasa ini betul-betul prihatin dan jasa baik. Kalau boleh, kita boleh mencapatkan pembangunan Sabah dan Sarawak. Terus, saya harap Kerajaan Barisan Nasional boleh mempertimbangkan cadangan ini. Tuan Yang Dipertua, selain itu saya ingin merakamkan kecewaan kerana cadangan mentransformasikan pelabuhan Sebangga sebagai transshipment hub masih tidak dicadangkan dalam bajet ini. Saya ingin tanya keikhlasan Menteri Perangkutan yang telah berjanji berkali-kali akan berusaha dalam cadangan tersebut
Oleh kerana Kapotes polisi itu tidak boleh dimasukkan dan dijanji juga akan berusaha satu transhipment hub ini untuk membangun membangun dan membantu bahawa potensi perdagangan laut di Sabah akan meningkatkan prestasi industri Sabah. Ya, ini juga menstabilize harga pelanggan di Sabah memandangkan kerajaan tidak berniat memansu polisi kapotas. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana harga pelanggan Sabah adalah lebih tinggi daripada Semenanjung, justru pembayaran GST kita adalah lebih tinggi memandangkan pendapatan kita lebih rendah. Ini menyebabkan impak GST di Sabah adalah berkali ganda dan lebih teruk. Ini langsung tidak adil bagi Sabah. Atas sebab itu, saya telah berulang-ulang meminta bahawa kata GST harus lebih rendah daripada Semenanjung atau tuntakan, tetapi ia langsung tidak beri pertimbangan pada bajet ini. Kita harap agar GST dikurangkan. Yang untuk maklum, alternatif bajet dari Pakatan Harapan mencarangkan menetapkan kata GST ke zero rated. Saya tak faham mengapa Barisan Nasional tidak boleh mengurangkannya ini. Tuan Yang Dipertua, selain itu dalam bajet ini saya mahu sentuh program menyerahkan harga diteruskan dengan peruntukan 260 juta dan saya tahu sudah 4 tahun berturut-turut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan program ini untuk memperuntukkan sebanyak 1 bilion untuk menyerangkan harga perangan antara timur dan barat Malaysia. Ini kita mengaruh-aruhkan, tapi menampaknya peruntukan ini diguna tidak ada apa kesan berjaya selepas 4 tahun pelaksanaan. Jadi kita ingin tahu bagaimana peruntukan ini digunakan dan bagaimana cara menyerahkan harga perangan ini. Antara programnya, Kementerian Wilayah Persekutuan telah mengisytiharkan bermulai 1 Januari 2013 tambang feri ke tenteran komersial bot dan penumpang dari darat Sabah ke Labuan dan Waiwisa akan menikmati diskaun 50% dan kerajaan membayar secara subsidi dipakai kepada usaha-usaha feri dan ketenteran komersial ini. Tuan Yang Dipertua, saya dapat tahu program ini telah dihentikan pada tahun 2015 tanpa notis yang awal. Notis ini hanya dikeluarkan lewat sampai Jun 2015. Ini mengakibatkan para usaha feri itu mengalami kerugian keseluruhannya sebanyak RM3 juta, iaitu subsidi yang dijamin bayar oleh Kerajaan Persekutuan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin tahu mengapa ini boleh berlaku sedangkan pada ujung tahun 2014 Perbadangan Labuan dan Kementerian Wilayah Persekutuan melalui Ketua Sentiausaha dalam surat telah mengekalkan bahawa diskaun ini akan diteruskan bagi tahun 2015, tetapi subsidi itu tidak dapat dibayar sejak November 2014 sehingga Jun 2015 baru kata dipatahkan. Ini adalah tidak wajar. Mana peruntukan yang disediakan banyak 262 juta dalam belanjawan 2015. Saya harap ini diberi penjelasan tentukan bayaran harus diselesaikan. Tuan Yang Dipertua, daripada kes ini saya ingin tahu berapa peruntukan telah dibagi untuk tujuan ini setiap tahun. Berapakah perbelanjaan telah digunakan setiap tahun? Bagaimana peruntukan ini telah digunakan untuk tujuan ini? Memandangkan bajet ini pun ada menyediakan peruntukan sebanyak 260 juta, tetapi subsidi yang ini telah dihentikan. Saya ingin tahu adakah subsidi ini akan diteruskan pada tahun depan? Dan kalau memang ada peruntukan disediakan setiap tahun, kenapa tiba-tiba hentikan subsidi tanpa notis dan yang menyebabkan komersial ini menghip, men, 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 men,
menyebabkan kesulitan berusaha-usaha feri dan ketenteraan komersial ini. Ini sememangnya tidak wajar. Adakah pembatalan Labuan sudah terima duit ini tetapi kementerian ini langsung tidak tahu? Saya harap menteri boleh siasat dan beri penjelasan. Tuan Yang di-Pertua, memang masalah pengkalan elektrik merupakan masalah yang sangat besar dan penting bagi Sabah. Memandangkan bajet ini menyediakan peruntukan sebanyak 515 juta untuk meningkat mutu pangkalan elektrik untuk Sabah. Saya ingin tahu dengan peruntukan ini bagaimana kerajaan menggunakan peruntukan ini supaya pangkalan elektrik di Sabah betul-betul ditambah baik dan apakah KPI kerajaan ini. Tuan Yang di-Pertua, selain itu, saya ada sentuh perkara ini pada sesi parlimen yang lepas. Saya bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Teknologi Hijau, Tenaga dan Air dalam Dewan Yang Mulia ini tentang update bagi cadangan pembinaan logik bencana kuasa kes di Dato. Inilah jawapan dari Menteri Yang Berhormat itu. Izinkan saya quote dia. Tujuannya supaya di East Coast ada satu base station yang besar. Sementara itu, kita hantar dahulu 30 MW di Rahatatu sendiri dan juga 2 set 30-30 yang dijangka open cycle dahulu supaya bila gas sampai, dia boleh convert bagi combined cycle. Jadi dengan langkah-langkah ini, saya harap, berharap sebelum September, tender akan terbuka untuk pelaksanaannya. Jadi saya mau ingat Yang Berhormat Menteri, ini sekarang sudah November. Jadi Tuan Yang di-Pertua, beliau berkata bahawa sebelum September ada 130 MW dahulu di Rahatu. Adakah tender telah ditawar dan dilaksanakan? Ini bukan main-main. Haraplah Yang Berhormat Menteri ada menepati janji beliau. Oleh kerana masalah ketidakcukupan elektrik di Bandar Timur semakin serius, ia perlulah diselesaikan secepat mungkin. Walaupun Yang Berhormat Menteri berkata bahawa indeks IT kita ada menurun, tetapi saya anggap ini bukan di East Coast yang semakin, sebab saya fikir di East Coast khasnya disantarkan naik IT semakin naik kerana aduan gangguan elektrik baru-baru ini setiap hari yang dilaporkan. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin mensentuh satu perkara yang amat penting bagi negeri Sabah ialah isu keselamatan. Sejak Eskom ditubuhkan, sudah melebihi 1 bilion diperuntukkan kepada agensi ini untuk tujuan menjaga keselamatan negeri Sabah. Tetapi walaupun peruntukan yang bagi dari bajet 2015 untuk Eskom adalah anak, saya fikir ini yang satu bajet tidak wajar untuk kepentingan rakyat. Jadi walaupun Pertahanan Menteri jadi ada peruntukan begitu besar sampai 20 bilion, lagi ada 8.5 bilion yang seluruhannya pun tidak ada untuk memakai yang tertentu untuk Pertahanan Menteri yang. Tapi kemungkinan kepentingan rakyat punya subsidi barangan semua itu pun dimansuhkan. Khasnya macam itu beras ST5PAS pun dimansuhkan untuk golongan yang kemiskinan. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya fikir saya tidak menyokong ini satu bajet yang ini untuk bukan untuk kepentingan rakyat yang. Sekian, terima kasih.